Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Cinta Naura bab 24. Keesokan paginya, Naura menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga Vito. Sementara Vito dan Dimas tengah lari pagi keliling komplek rumahnya. "Kamu sudah bangun?" tanya Tante Vito. "Sudah, Bu," ujar Naura. "Masa apa ini?" ujar Tante Vito. "Saya buatkan nasi goreng, ayam goreng crispy, dan cumi crispy kesukaan Dimas. Apa ada yang kurang, Bu?" tanya Naura. "Tidak, ini sudah cukup. Bagaimana kamu bisa menikah dengan keponakan saya?" tanya Tante Vito. "Waktu itu kan saya pulang, Bu, ke Magelang. Mas Vito memaksa mau ikut. Awalnya Mas Vito bilang cuma mau melihat-lihat daerah di sana aja. Tapi pada saat kami sampai di sana, Mas Vito tiba-tiba melamar saya, Bu. Terus malah besoknya saya langsung menikah dengan Mas Vito. Maaf ya, Bu, mungkin saya bukan istri sebaik almarhum Mbak Ica, ataupun mungkin bukan menantu idaman keluarga ini," ujar Naura. "Sudahlah, bagi kami yang terpenting adalah kebahagiaan Vito dan Dimas. Asal kamu bisa menerima Vito dan mau menerima kehadiran Dimas, itu sudah cukup kok untuk kami," ujar Tante Vito. "Iya, Bu, saya akan berusaha semampu saya untuk menjadi istri yang baik untuk Mas Vito dan ibu yang baik untuk Dimas, karena saya begitu menyayangi Dimas seperti anak saya sendiri," ujar Naura. "Meskipun kalau kamu sudah mempunyai anak sendiri dengan Vito, saya minta kamu tidak menyia-nyiakan Dimas," ujar Tante Vito yang sangat menyayangi Dimas. "Iya, Bu," ujar Tante Vito Naura. "Ya sudah, saya mau panggil omnya Vito untuk sarapan," ujar tante itu meninggalkan Naura di dapur. Tak lama Vito dan Dimas sampai di rumah. "Mama," panggil Dimas. "Hai sayangku." "Ih, bau keringat nih. Ayo cepat mandi, terus kita sarapan bareng yuk," ujar Naura. "Oke, Ma." Dimas berlari ke kamarnya untuk mandi, sementara Vito menarik Naura untuk masuk ke dalam kamar mereka. "Mas, ada apa?" tanya Naura. "Mandi bareng yuk," ujar Vito. "Apa? Naura udah mandi kok, Mas," ujar Naura. "Ya, mandi lagi," ujar Vito menarik Naura dan mereka masuk ke dalam kamar mandi. Vito menghidupkan shower dan membasahi keduanya. Di bawah guyuran air, Vito menatap Naura yang begitu malu-malu. Diangkatnya dagu Naura dan kini mereka saling menatap. Vito menatap bibir manis Naura di bawah guyuran air. Vito memeluk Naura dan benar-benar membuat Naura tidak bisa lari darinya. Vito menyentuh setiap inci kulit Naura dengan penuh kelembutan dan meninggalkan jejak cinta di mana-mana. Naura bergetar di dalam jiwa dan raganya saat mendapati hujan cinta dari suaminya. Tok tok tok. Vito menghentikan kegiatannya saat mendengar ketukan pintu dari luar. "Biar Mas aja yang lihat," ujar Vito. Ada rasa kecewa di hati Naura saat Vito membuka pintu kamar dan dilihatnya Dimas sudah berdiri di depan. "Papa belum mandi ya? Mama di mana, Pa?" ujar Dimas. "Ada di dalam. Ada apa?" tanya Vito. "Ayo kita sarapan, Pa. Om dan Tante sudah menunggu," ujar Dimas. "Iya, sebentar lagi Papa menyusul ya," ujar Vito. "Dimas turun dulu ya, Pa," ujar Dimas. Vito pun kembali ke kamar mandi dan melihat Naura yang sudah memakai handuk. "Udah mandinya?" tanya Vito. "Iya, Mas," jawab Naura. "Ya udah, cepet ganti baju deh. Dimas dan yang lainnya sudah menunggu kita di bawah," ujar Vito. Saat Naura akan berganti pakaian, ia melihat dirinya yang kini penuh dengan tanda cinta suaminya. Naura jadi bergidik sendiri melihat momen romantis itu. Ia segera mengganti pakaiannya dan tak lama Vito baru selesai mandi dan langsung mengganti pakaiannya juga.
Mas nggak bawa kemeja ya? Ujar Naura. Enggak, kan hari ini hari libur. Jadi Mas mau pakai kaos aja. Emangnya ada apa? Tanya Vito. Itu ada bekas semalam, Mas. Vito berkaca di cermin dan melihat tanda cinta dari Naura. Ah, nggak apa-apa. Mas tetap ganteng kok meski kamu membuat banyak tanda di tubuh Mas. Ujar Vito menggoda Naura. Apaan sih Mas? Ujar Naura bergelanyut manja di pelukan suaminya. Ayo kita turun, ajak Vito. Iya Mas. Vito dan Naura turun ke bawah menemui keluarganya. Pagi Om, Tante, sapa Vito. Tania melihat Vito dengan rambut basahnya langsung curiga. Ditambah melihat tanda di leher Vito membuatnya semakin geram. Naura mengambilkan makanan di piring Vito. Vito, kapan rencananya kalian akan mengumumkan pernikahan kalian? Tanya Om Vito. Secepatnya Om, ujar Vito. Aku gak setuju, ujar Kak Tania. Apa maksudmu gak setuju? Ujar Vito. Pokoknya aku gak setuju. Tania pergi meninggalkan meja makan dan langsung keluar rumah. Vito gak peduli ya, mau Kak Tania setuju atau enggak, Vito akan tetap melangsungkan pesta pernikahan kami, ujar Vito. Lebih cepat lebih baik, Om tidak ingin kalian menunda terlalu lama. Tentunya akan ada banyak berita miring untuk kalian, ujar Om Vito. Iya Om. Setelah mereka selesai sarapan, Vito, Naura, dan Dimas pamit pulang ke rumah mereka. Dan Tania pun menemui Uca di kafe pagi itu. Eh maaf ya, agak lama sampainya. Tadi masih ada sedikit kerjaan, ujar Tania. Ya gak apa-apa, ada apa kak? Ujar Uca. Iya benar kata kamu, wanita itu licik dan sekarang dia benar-benar akan menguasai Vito. Karena Vito mau merencanakan akan menggelar resepsi pernikahan mereka, ujar Tania yang sudah termakan omongan Uca. Tuh kan kak, apa Uca bilang, perempuan itu cuma mau hartanya Mas Vito aja, ujar Uca. Kakak gak akan membiarkan wanita itu menikah sama Vito. Kakak gak mau dia jadi bagian dari keluarga ini. Kita harus menggagalkan pernikahan Vito bagaimanapun caranya, ujar Tania yang tidak tahu kalau Vito dan Naura sudah menikah. Karena semalam dia tidak ikut keluar kamar. Uca memanfaatkan Tania untuk memisahkan Vito dan Naura. Mereka pun merencanakan untuk memisahkan Vito dan Naura. Vito sudah sampai di rumah mereka. Pa, Ma, Dimas masuk dulu ya, ujar Dimas. Iya sayang, kamu istirahat ya, nanti sore kita jalan-jalan, ujar Vito. Beneran, Pa? Tanya Dimas yang terlihat begitu senang. Iya sayang, ujar Vito. Yeay, Dimas begitu senang mendengar papanya akan mengajaknya jalan-jalan. Vito berjalan menuju kamarnya, sementara Naura berkutat di dapur sedang membuat jus alpukat untuk anak dan suaminya. Naura mengantarkan jus ke kamar Dimas. Sayang, ini jus alpukat buat kamu, ujar Naura. Makasih, Ma. Oh iya, Ma. Kata papa tadi, nanti kita mau diajakin jalan-jalan, Ma, ujar Dimas. Oh ya? Iya, Ma. Ya udah, sekarang habiskan dulu jusnya, terus istirahat ya. Nanti sore kita jalan sama papa. Mama mau anterin jus juga buat papa, ujar Naura. Siap, Ma. Dimas pun meminum jus buatan mamanya. Kemudian Naura meninggalkan Dimas di kamarnya. Naura masuk ke dalam kamar dan melihat suaminya yang tengah berkutat di meja kerjanya. Lagi sibuk Mas? Tanya Naura. Enggak kok, cuma mengecek laporan masuk ke email Mas aja, ujar Vito. Oh gitu, ini Mas Naura buatin jus alpukat buat Mas, tadi Dimas udah, ujar Naura. Makasih sayang, ujar Vito sembari mengambil gelas yang diberikan istrinya, kemudian meminum jus itu. Naura mengambil ponselnya dan memainkannya di atas ranjang. Saking fokusnya, Naura tak sadar kalau suaminya sudah berbaring di sampingnya dan melihat apa yang dikerjakan oleh istrinya. Vito melihat Naura yang tengah menonton film romantis. Terdengar suara Naura yang cekikikan sendiri saat melihat pemeran wanitanya yang dibaperin sama pemeran cowoknya. Terlihat Naura pun ikut baper, wajahnya berubah menjadi merah sendiri dan ia pun tersipu malu. Naura merasakan hawa panas di dekat lehernya, ia pun menoleh dan melihat Vito yang begitu dekat dengannya.
"Mas Vito," ujar Naura langsung mematikan ponselnya dan langsung tegang. "Kok dimatiin sih? Padahal Mas pengen lihat kelanjutan film tadi," ujar Vito menciumi bahu Naura dan membuat Naura menjadi salah tingkah. "Mas Vito suka film tadi?" tanya Naura. "Suka, nonton lagi yuk." Vito meraih tangan Naura dan yang masih memegang ponselnya. Mereka pun menonton kelanjutan film tadi. Adegan romantis semakin menjadi. Pemeran pria itu mencium kekasihnya dan begitu dalam, dan mereka hanyut di dalamnya. Naura yang sudah keringat dingin ditambah makin bergetar saat itu. Vito pun semakin merapatkan tubuhnya. "Kamu suka cowok romantis yang suka gombal? Apa yang langsung membuktikan dengan perbuatan?" tanya Vito. Naura merasa geli sendiri karena Vito terus saja mencium pundaknya. "Yang langsung aja, Mas," suara Naura terbata-bata. "Beneran ya?" ujar Vito. Vito meraih dagu Naura dan menghadapkannya tepat di hadapannya. Kini keduanya saling menatap. Vito mendekatkan bibirnya dan mencium bibir Naura yang indah. Naura pun memejamkan matanya dan mengeratkan genggaman tangannya, perlahan namun penuh kelembutan. Vito membuat Naura masuk ke dalam permainannya. Ponsel Naura pun bergetar dan membuat Naura sadar dan mendorong Vito yang hampir menindihnya. "Ada apa sayang?" tanya Vito. "Ada telepon, Mas." Naura hendak bangun dari tidurnya dan akan beranjak, namun Vito menahannya. "Angkat aja di sini," ujar Vito. Ia melihat panggilan masuk dari nomor baru. "Halo, selamat siang," ujar seseorang yang menelpon Naura. Vito ikut bangun dan memeluk Naura dari belakang. Vito menikmati leher Naura yang terekspos begitu jelas karena rambutnya yang diikat ke atas. Rasanya ingin sekali Naura mendesah, akan tetapi tertahan karena ia sedang menerima telepon. "Halo, apa ini dengan Naura?" ujar orang itu. "Iya betul, saya Naura," ujar Naura. Vito langsung menghentikan kemesraannya saat mendengar suara pria yang menelpon istrinya. "Iya, Naura, saya Pak Agus," ujar Pak Agus. "Oh, ada apa Pak Agus?" tanya Naura. "Kamu ini sudah mempermalukan pihak kampus," ujar Pak Agus. "Maksud Bapak apa?" tanya Naura. "Besok pagi temui saya di kampus jam 8, ujar Pak Agus. "Baik Pak," ujar Naura dan langsung mematikan teleponnya. Naura pun langsung terlihat murung. "Ada apa sayang? Siapa yang menelpon tadi?" tanya Vito. "Dosen pembimbing Naura, Mas, yang menelpon. Besok pagi Naura disuruh nemuin dia di kampus, Mas. Mungkin soal gosip yang sudah menyebar di kantor, Mas," ujar Naura. "Gosip apa sayang?" tanya Vito. Vito menenangkan Naura dan mereka kini sudah berhadapan. Naura hanya menunduk saat itu. "Itu, Mas, gosip soal kita, Mas. Kabarnya yang Naura dengar ya dari Milda. Naura tuh menggoda atasan di kantor magang. Naura gak tahu sih siapa yang nyebarin berita itu, Mas," ujar Naura lesu dan sedih. "Besok biar Mas yang bereskan semuanya. Kamu jangan sedih lagi ya. Sepertinya kita gak bisa nungguin lagi untuk mengumumkan pernikahan kita sayang," ujar Vito. "Iya Mas, kamu jangan sedih gitu dong. Nanti cantiknya hilang," ujar Vito mencium pipi Naura dan mencubitnya dengan gemasnya. "Sakit Mas," ujar Naura. "Sakit mana sama gigitan kamu di bibir Mas?" ujar Vito. "Kapan?" tanya Naura. "Waktu di kebun teh," ujar Vito mengingatkan kembali ke Naura. "Ah, Mas Vito," Naura begitu malu saat Vito mengingat kembali momen mereka saat di puncak. Vito pun langsung memeluk Naura dengan begitu hangat dan sesekali mencium kening Naura. Naura pun merasa begitu tenang saat berada di pelukan suaminya. Tak lama kemudian, tok tok tok. "Papa, Mama, jadi gak jalannya?" ujar Dimas di balik pintu. "Oh iya, hampir lupa. Tadi Mas mau ngajakin Dimas ya jalan-jalan kan?" ujar Naura. "Oh iya, hampir lupa. Kamu siap-siap ya, kita jalan ke mall terus kita nonton bioskop," ujar Vito. "Boleh Mas," jawab Naura. Vito pun membuka pintu kamarnya. "Iya, jadi Papa dan Mama siap-siap dulu ya," ujar Vito. "Iya, Pa."
Tak lama Vito bersama Naura dan Dimas berangkat ke mall dan menghabiskan waktu hari libur mereka. Nampak Dimas begitu bahagia saat bersama papa dan mamanya. Vito mengajak Naura dan Dimas menonton bioskop, kemudian mereka makan bersama dan bermain di tempat permainan anak-anak. Bersambung.